عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا لا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الحمد لله pada nayo kita pada tu ime sama ado tu ime sini tu ime sana tak tahu lah, tak ingat besok gi tapi, dan juga tuk-tuk lagi lah, banyak tuk dengan khabar ni. Alhamdulillah tu ime Robi sendiri waktu saya tu banyak katanya kecek dengan pemimpin tapi kecek hasjid tak ada gapo lah dah, boleh hati hak tulah insyaAllah. Muhimnya dengan tajuk malam ni supaya nganak kecek habina ummah, gitulah bina ummah. Sama ada pemimpin dengan membina ummah, sama ada masjid dengan bina ummah. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hattakan agama dia, hattakan orang dia, dan juga hattakan perintah dia untuk membina. Itu nombor satu. Allah Subhanahu wa taala hattakan nabi ada tajwid. Allah Subhanahu wa taala hattakan agamanya ada tajwid. Dan Allah Subhanahu wa taala hattakan kitab dia, suruhan dia, perintah dia pun ada tajwid. Walau kita nak bina, walau nak bina atau tak sebina, tapi Allah Subhanahu wa taala gelarkan fa kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Fa kita hak nyatok semua ni. Aduk belako-belako ni Allah Subhanahu wa taala gelar fa kita kuntum. Adalah kamu he orang Islam. He Muhammad, he Abu Bakar, he Umar, he sahabat Nabi semua. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khairu ummah. Kamulah sebaik-baik ummah. Tapi ya datang apa datang kuntum, leh tak meleh. Makna apa kuntum? Makna jamak. Sore tak leh hadi. Kita nak silap pin dia, yo pin pai mai dai, tak ada. Leh Islam ni yo kena mari sekali mari dengan jamaah, sebab Nayuk kata tadi. Muhammadur Rasulullah, tu Nayuk. Itu Nayuk. Tapi tengoklah sifat Nayuk hak boleh buat ummah jadi sebaik-baik ummah, sifat lagu mana. Itu satu. Tak ada dah, tak ada Nayuk dalam dunia lebih baik daripada Nayuk yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nayuk Muhammad bin Abdullah. Itu nombor satu dalam dunia. Tak ada syok saya habuk. Siapa orang Kristian pun. Siapa orang Kristian pun yom rap katanya Muhammad bin Abdullah bin mahaburut andap ti neng kong luk ti prasuk paham samrit. Oh tu siapa boleh? Mi'atur rijal kita dia. Bahasa angkrik sebenarnya. Lepas tu play jadi bahasa terjemah kepada bahasa Arab. Bahasa si ada lagi sate. Ada tak semua, tak semua lagi. Neng roy mahaburut kong luk. Kalau saya play lah, kalau saya terjemuh lagu tu lah. Nama satu saya pun, ya kata saya tahu. Hum rudi wa mi lai kun mai po jai ti yuk hai Muhammad bin Abdullah pen pu ti samrit mak ti sud kong lok bai ni tau ti mi nak apa? Tau ti mi mahaburut ma nai lok. Tak bisa temung lagi lah. Pia lagi manusia yang disebut oleh manusia banyak pada nama Nabi kita. Ada tak? Manusia dalam dunia. Hak orang dalam dunia sebut dia apa-apa juta kali sehari.
Ada orang mana lagi? Ada nama apa lagi lebih pada nama Muhammad yang disebut banyak oleh manusia dalam dunia? Tak ada. Tiada. Itulah Muhammadur Rasulullah. Nak minta kecek hal Muhammad Rasulullah dulu sikit. Orang panggil butbat, punam. Tiada. Kata Nabi SAW, pen punam tidi tisut. Nayuk kita, tok nebel kita, tok menel kita, tok imel kita tu, pakak main ngaji tengok, kata bukhalik kuam pen punam kuat Nabi tu, kasi mana? Muhammad Rasulullah. Cakap dah nombor satu dia saat ni, dia tu, diri dia semua untuk Allah. Lillah. Untuk Allah. Masya Allah, payah juga. Itu nombor satu. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu. Hak ni jamaah ni. Wallazina ma'ahu, hak tu sahabat. Hak tu orang panggil jamaah. Muhammad Rasulullah kunam. Wallazina ma'ahu kutam. Satu jamaah, satu masyarakat, satu sangkum ni ya ada kunam ke kutam. Kunam hak molek sekali dunia, kunam yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutam hak molek sekalipun tak boleh gidah. Kutam yang peseng Abu Bakar, peseng Umar, peseng Ali, hak tu hak molek sekali, tak ada dalam dunia. Tidak syaklah khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun. Korong hak molek sekali dunia ialah korong pada nama masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah, masya-Allah, alhamdulillah. Itulah masyarakat masa Nabi. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Orang dengan nama ya, fak kafir dengan nama tu kejut dah. Roman dengan Roman tu duduk negeri dia. Fuak mana pasang perai tak takut mati, ku tak serengah dalam dunia. Ketar boleh-boleh. Usamah bin Zaid, budak umur 18 tahun. Usamah bin Zaid. Jadi penghulu perai ditemu dengan penghulu dunia Roman tekah tu, Allah Roman. Masya-Allah. Nabi nak mati dah waktu tu. Tu asyiddau 'alal kuffar, ya baik. Ya boleh buka bekan tak? Orang dengar dia, orang sebut nama Umar ni getar boleh-boleh. Fuak-fuak kafe ni bimel, disebut nama Umar takut. Siapa hari ni? Siapa hari ni orang Yahudi pernah sebut, fuak kita nak buat lagu mana kalau Umar yang kedua tubik mari sekali lagi. Fuak kita nak buat lagu mana kalau Salahuddin Ayyubi tubik mari lagi, nak buat lagu mana? Allah, Masya Allah. Nah, ni tu orang masa tu, tu makna asyidda alal kuffar. Kita nak bina lah mana orang yang jadi Umar? Payah dah nampak. Boleh bina? Sarung. Astagfirullah. Nak bina lah mana? Nabi SAW sang Umar bebnai. Tu soalan kita. Duk ngaji mana? Duk apa duk bina dana Umar Al-Khattab. Orang yang setan takut. Jangan kata manusia. Hari yang Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, dia cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semua orang masuk Islam nusuk belaka masa tu. Umar seorang katanya, ya Rasulullah, bukankah kita duduk atas benar? Waktu kita nusuk atas benar? Aku tak sen nusuk. Umar lagi perakak, bukan? Lagi perakat. Aku telah berugama Islam dengan Muhammad bin Abdullah. Dia nak ui anak dia jadi yatim, nak ui bining dia jadi bujang, kita mengekawai di sana mungkin. Tu mah. Tu mana asyidda alal kuffar. Masya Allah. Orang sungguh, orang sungguh. Tak ada pihak berani. Kafe pun tak berani dengan Umar. Setel lagi tak berani nak selisih. Jangan kata orang. Saya tak berani nak selisih dengan Umar. Ma salaka Umar tariqan illa salaka syaitan tariqan akhar. Kalau Umar jalan ni ane saya sepak lek kiri. Masya-Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kalau kita tak baca sejarah, kita tak tahu kata ada orang pesen ni. Lepas tu kita nak buat orang jadi pesen tu pula. Duk rasa kalau tak ada Muhammad tak boleh buat.
Itulah. Ha? Tak ada pia boleh bina orang pasal Umar malaikat Muhammad bin Abdullah. Tak ada dah Muhammad. Tak ada kena niat. Kita tak boleh cakap dah pasal Umar. Tapi kakak-kakak yang Nabi SAW bina Umar hari itu ada dengan kita. Kakak-kakak benar-benar witikan yang Nabi bina Umar hari itu tak ada dengan kita. Duk tak payah kita lah. Nabi tak ada. Fakita buat kerja turut Nabi. Ya, kakak dah dengan kita. Okay, nah. Ada. Nabi tak susu sekabuk. Nabi binakan Abu Bakar orang yang apa ni, yang imej banyak sekali di dunia. Imej sute dunia capo, gitime dengan imej Abu Bakar Siddiq tak ada lagi. Tu orang yang Nabi bina. Nabi bina peseng mano, Nabi sang kon beb nan yang rai, nan kita paham. Masya-Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pahfak kita, cikgu kita, baba kita, acang kita, doktor kita, duk bina budak kita peseng mana? Tanya ya. Supa ke tak Nabi duk bina hari tu? Nabi tak nak cuk doktor ni. Tak ada. Dan itu doktor, pahuk tak nak cuk Nabi. Masya Allah. Ummiyin tu kan? Huwallazi ba'asa fil ummiyina. Ummiyin baca tak leh, tulis tak leh. Tapi berpeher kera'a, ingat kera'a, reti kera'a. Itu Nabi SAW. Kita baca baca boleh belakang. Angkrik boleh baca, Cina boleh baca, Sia boleh baca, kera'a so tak boleh baca. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Kasar apa tak Nabi? Ha? Kalau kasar katuk pikah. La hawla wa la quwwata. No ya hatu ya. Murabbi pensi Nabi tak ada. Tapi manhaj yang Nabi binakan Umar, binakan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan. Masya-Allah, sore-sore Nabi bina. Orang yang paling malu oleh malaikat, malaikat lagi malu, Uthman bin Affan. Tu jalan-jalan belaka tu. Kon palit daripada murabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bagi kita pakak. Pakak ngaji tengok. Yang saya perhai kata sanilah tak ada dah. Nabi Muhammad tak ada dah. Gidah. May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Masya-Allah. Nabi kita gidah, Nabi kita berhenti dah, Nabi kita apa dia girehat dah. Nabi Tuhan panggil wi, Tuhan panggil gitu dengan dia. Masya Allah, ya Allah. Tapi hei orang okay, nak bina, hei nayuk. Hei orang nayuk, hei tuk nampak tuk menek. Kalau nak bina, ada lagi kakak orang nak bina untuk bina. Kapok dia, tuku dia, tuk ada lagi. Tuk ada. Cayalah kata ada. Hanya kita, pasal pergi ke dok kapok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bina malaikat itu, malaikat dengan wahyul Quran, dengan Quraisa ya. Dengan Quran. Bina Abu Bakar dengan Quran, bina Umar dengan Quran. Ya bina sungguh. Ya terima Quran 45 ayat. Ya reti, ya peheh, ya kelip main royak, ya kelip main ngajak, ya kelip main amal. Siapa reti? Inilah. Tu orang panggil laksud. Kakah yang Nabi SAW binakan sahabat dia, ialah bina dengan manhajul Qur'ani. Dengan Quran. Dah buat kita, kalau boleh, minta lah. Ngaji lah bahasa angkrik tu, ngaji lah bahasa Faransik, bahasa Cina, bahasa pengaji. Tapi yang perlu pasti mengaji juga ialah bangsa Kro'el. Allah, pakai ngaji Kro'el. Ini banyak ngaji Kro'el. Ini ngaji nak tiap-tiap sejik ada soal Kro'el, tiap-tiap. Apa dia tiap-tiap umur ada halakah Qur'an, kita sendiri ada halakah Qur'an, menguai kita mengaji tafsir Qur'an. Nah, lama-lama sekali kita panggil tuk-tuk guru, mari kita dapur Qur'an. Penting sekali jangan terlupa baca Qur'an akhiri, buat itu ada. Pia-pia baca Qur'an ada datang berhadis, Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia sentiasa baca Quran 50 ayat sehari, Allah Subhanahu Wa Taala tak tulis dari hati dia daripada al-ghafilin, orang lalai. Bimis satu ya. Japan hari ni nya di situlah nombor satu sekali. Hak itulah kekuatan kita. Sikit lagi takut nak terlupa dengan apa dengan tajuk demo tadi. Nak kecik hak tajuk itulah juga tak ada lagi lain. Dua perkara. Mana? Tak ingat nak baca sikit. Tengok. La yasna' al-abtan. La yasna'ul la yasna'ul abtan. Tidak dapat membinakan rijal atau abtal ni maknanya orang yang kualiti. Memitang ti casang wirabuh. Illa fi rihabil masjid wa raudatul Quran. Dua. Apa yang orang panggil dua kakah, dua ngengkai. Tidak sempat, tidak jadi kita membinakan satu orang rijal. Orang jatuh tak boleh jadi. Kalau tak bina dalam teduh-teduh sejak, dan juga tidak bina dengan kata-kata Al-Quran. Ini kakak hak Nabi-Nya. Ngaji sekolah mana dia tu? Umar ngaji sekolah mana? Abu Bakar ngaji sekolah mana? Jawabnya sekolah Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ngaji di sejak. Abu Hurairah, sahabat yang cerita riwayat hadis banyak sekali dunia, di antara para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia anak murid bagi sejik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni cerita molek ni. Cerita molek. Sejik Nabi itu jadi sekolah ngaji tadikah. Abu Hurairah tak tadikah. Kalau Pak Aitalah ni tadikah. Dia sejik dia. Siapa perai Nabi tak pergi dia. Nabi tak pergi ngaji. Ni apa dia? Dia sejik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalau nak tanya saya peranan masjid tadi. Peranan masjid dalam membinakan masyarakat, membinakan umat. Saudara yang saya kasihi. Sebab kita tahu berlaku. Langkah permulaan yang Nabi SAW nak binakan masyarakat dia Madinatul Munawwarah. Mula-mula Nabi pergi, Nabi buat apa? Cakap mula. Nabi SAW duduk dekat dengan Masjid Haram. Beranak dekat sangat, tak jauh dengan Masjid Haram. Nabi ni, dia duduk dengan sejik sama dia. Masya Allah. Beranak dekat sejik Haram. Belum dia nak tinggal Mekah, dia tengok sejik Haram, dia tiok. Dia katanya sebenarnya, kalau dia mau tak hamat, aku tak pergi. Aku kasih sini. Tengok sejik dulu, belum dia pindah pergi. Tak ada siapa di Madinah Al-Munawwarah, siapa di Gubak. Ialah sama. Wak sejik pula situ so. Nabi ni tak boleh tinggal sejik. Sejik gubak. Sapa kepada Madinatul Munawwarah, umah tak ada. Umah nak duduk tak ada lagi. Tapi Nabi wak sejik dulu, umah tak apa. Sebab itu boleh tak ada gitu. Umah tak apa. Tapi Nabi wak sejik dulu. Masya Allah, ya Allah. Sungguh. Itulah masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepentingannya masjid dalam membinakan ummah. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Tengok ayat yang kita dok baca semua, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Mutatahhirin. Nah, ada orang hafiz Quran. Kena tanya ya Lusti. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini masjid. Soalan saya nya, kalau nak bina orang ni, nak bina mana? Mula di mana? Cakap dah. Orang yang gagah sekali, yang kuat sekali, ialah orang gagah hati dia. Orang kita nak gagah, nak kuat, nak lemah di hati dia. Nombor satu sekali. Bukan di luar ada. Kadang-kadang di luar gagah pada demo, tapi hati tak rok. Hati tak rok.
Semua tubuh badan kita jodoh di sini ya. Inna fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Kalau hati lawa, lawa. Kalau hati gagah, gagah. Kalau hati tak gagah, tak gagah. Walau gagah tak mana, tak gagah. Oleh itu, nombor satu sekali, kena bina hati. Nak bina lah mana hati? Hati pasal mana? Hati yang gagah sekali, jawabnya, hati yang takwa kepada Allah. Di mana kau nak bina? Tak boleh gitu. Nak bina hati yang takwa kepada Allah, ialah bina dalam Baitullah. Dalam umat Allah subhanahu wa ta'ala. Pakat bina. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Duk situ ya. Ya duk di antara Qura'i dan sejik. Satu patah. Satu daripada ngan wicai. Tak payah biasa dengar banyak kali. Biasa royak pun banyak kali. Ni satu, satu orang panggil research. Ha, berapa kali mustasyrikin. Mustasyrikin. Ya cari, ya cari apa dia? Sebab-sebab. Ya cari kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan umat Islam. Di manakah kita nak catkan dengan fak dia? Tengok. Ni agak panggil research dengan wicai pertamlai Muslim. Tengok. Goldstone nama dia. Kena ke tak tahulah. Tak kena, royak dia meh. Wa qala fi ihda jalasat, pada satu majlis, pada satu majlis dia kata, ni orang nak, orang panggil nak la ananikum, orang Inggeris lah, orang Inggeris la ananikum, inna uqbatul ka'ud amama istiqraruna fi biladil Islam, sesungguhnya apa ni upasak, upasak ti ying yai ในการที่เราจะปกครองประเทศมุสลิมอาจารย์ก็ได้ยินบันทึกอุตสาหกรรมด้วยสกัดกิตาในอัตถ์กิตาเนาะครอบงำอุมาอิสลามประเทศอิสลามนี่ช่วงเขาเดียวดูดูอะไรเงี้ยอิสติกรัลดูอิสติกลันดูว่าการอย่างก็ต่อดูว่าการอย่างแต่ละที่ก็ฮะซัลกิตาบ์วะฮะซัลไบdua perkara ni kita nak buat lagu mana meliakan mereka itu daripada dua perkara kita akan benih mereka itu talama annal quran fi aidil muslimin selama mana quran duk dalam tangan orang Islam selama tu kita tak boleh nak benih mereka itu oleh itu kerja kita kita kena nabzul juhdana an apa nub'iduhum an zalik kita kena menjauhkan mereka itu daripada quran wak dia ngaji semua ilmu tapi wak dia terlupa ngaji Quran tengok video dia sungguh semua sakha semua hok ngaji ada ngendian sungguh le malaikat guru Quran hok kena sekali tahno teme kanoh tak serupa nabi katanya nabi kata tahno sama khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu sebaik-baik kamu hai umatku orang ngajar Quran dan mengaji Quran. Mana tu Quran? Akak tinggal habis. Ayah ngajar Quran 20 tahun. Duk tak tahu, tahu tu, tengoknya buat. Hijabiyo, hijabiyo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hijabiyo. Saya baca sejarah masa Umar bin Abdul Aziz. Orang ngajar Quran, duit gaji dia sama dengan raja. Dia gaji dia. Ngajar Quran sama dengan raja-raja. Lebih pada bomo-bomo. Tu sembahyang adit. Dekat Islam duk timur. Ya Allah, ya Allah. Tapi nak buat kerana kalemah, kalemah, kata Allah. Ni nak royak fok kita. Saya juga. Saya pun fok kita juga. Bukan saya fok lain tak. Saya pun fok kita juga. Saya pun royak saya juga. Nak buatlah mana kita? Dua kali ni. Selama mana umat Islam tak tinggal Quran dan selama mana umat Islam penuh dalam sejik, selama tu kita tak boleh nak krop dalam istiqrar fi biladil Islam. Yang guna katanya, "Rau mai mi tang ki ja pok krong." Praktik muslim dai. Tetap dai ti muslim yang tem masjid. Dan tetap dai ti muslim yang aan Al-Quran. Walizalik nub'iduhum min zalik. Wi jauh
Oh, jauh sungguh dengan Quran la ilaha illallah. Tak berani nak ngaji Quran, tak berani. Takut jadi Wahabi. Maaf tu dah. Tak ya tak adil ni ngaji lama dah Wahabi. Eh ngaji Quran ngaji lama dah tak adil kok. Dah. Dia lah belakang tu. Di antara dia maaf menawai sikit dah. Tak apa dah tak Nabi dah. Di antara usik-usik dia, hatu di antara hatu. Hatu nak wi orang takut dengan Quran ialah kelimah Wahabi. Maaf dah. Saya ngajar tak bukan 4 tahun. Saya ngajar nak khidlat kelum funfu Islam. Orang mula-mula sekali yang keluarkan kelimah Wahabi dari dunia, Muhammad Abdul Wahab tak kenal dia kata Wahabi. Dia tak kenal ni. Orang gelar dianya mari daripada Yahudi dan Syiah dua-dua. Syiah nama dia Allahumma salli alaihi wasallam. Tak ingat lama. Tak boleh. Tak apa. Tapi Syiah. Dia banyak kata sebenarnya kelimah Wahabi, Wahabi tidak ada dalam dunia pun. Yang kami mengadakan kelimah Wahabi untuk meliarkan manusia daripada Quran. Tu yang tajwid dia. Allah, kita cidik belakang tapi tipu demo. Cidik kita tak ada dah. Orang pak kita lah cidik sekali, Masya Allah. Tapi orang cidik kena tipu. Maknanya. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada. Saya-saya lah. Fak hadam ada kata Wahabi kena jawab lah kalau Tuhan. Dia lagi Tuhan tanya, mumit mana? Biar Wahabi tu ni rupa aku dengar. Aku tengok, aku nak tengok. Tak ada. Muhammad Abdul Wahab tak tahu kata dia Wahabi. Dia tak mengaku sekali habuk pun dalam apa lah hidup dia. Orang yang kata dia. Tak sebenarnya. Kata nak wiliakan daripada ngaji Quran. Tu di antara pengkan Yahudi. Tu ya nak ayat tahu tu ya. Nah, tapi orang ngaji pun, ngaji-ngaji Quran pun, buat itu pun jangan duk kacau tu. Oh, sebenarnya. Nah, jangan duk pelik. Oh, we bobo molek. Saya nak situ, we bobo molek. Pakat ngaji Quran. Saya katanya, semua tiap-tiap masa, tiap-tiap sejik nak ngaji Quran belakang. Jangan terlupa, katanya apa ni kelimah-kelimah cara-cara nak meliarkan umat Islam daripada Quran itu setengah daripada pengkahan Yahudi. Saya boleh hoyak tahu tu. Tahu tu ya. Lepas tu dia mau pergi cari ambil lah lagu mana. Masya Allah, di antara ni. Satu lagi sejik. Sejik, Masya Allah, sejik. Satu. Nak buat lagu mana? Hari ni pergi. Coba kita tamngan ni cari tengok. Kapung mana yang orang semaya ramah, yang semaya subuh dia, supaya semaya ngorek, subuh dia, supaya semaya jemaah. Sebenarnya, ulama royak katanya, umat Islam tak akan maju. Selama mana selipar orang semaya subuh, tak sama dengan selipar semaya jemaah. Bila lagi? Sakung nak maju, berasa. Selama mana selipar orang semaya waktu subuh, tak sama dengan orang selipar semaya jemaah, tak akan maju umat Islam, Tok Imeh. Tu di antara mufakir alam Islami. Tolong royak ifa kita. Nan ke fangsin sutai hok kita semaya berjemaah dalam masjid. Jangan terlupa bahawasanya sejid itu tempat kita ummah, tempat kita wahdatul ummah. Masjid tempat wahdatul ummah. Masjid ni apa panggil liqa al-yaumi. Allah liqa yaumi. Tepat kita temu pada hari-hari ya. Ada satu hadis royak Masya Allah. Sian dengar. Apabila siapa waktu semaya. Pia tak mari semaya. Tuhai duk kenalah, duk kelih, duk hitah. Tengok duk mana weh hambaku Muhammad. Habis suh misalnya. Habis yeh duk mana. Aku ingat apa tak mari. Duk luk kita ingat apa itu. Jangan. Tuhai ingat apa itu. Duk mana ni hamba ku demo tu tak mari ni Tuhan ingat. Allah, pakai kita ni kalau ingat berdoa, dia terlupa boleh juga. Tapi tu jangan dia tu Tuhan terlupa. Dia Tuhan terlupa apa kita ke? Falamma apa ni? Fa izaru fazagallahu qulubahum. Jangan, hak itulah hak kita bimbing sekali. Ku ingat, masjid liqa al-yaumi. Tempat kita temu fa'ita sekali fa'ita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Liqa al-usbu'i. Tengok. Tepat. Kerana masjid tepat wahdatul ummah.
Bukan sejak tempat yang mencerai-ceraikan ummah. Jangan. Orang panggil Masjid Dirar. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana? Walladhi nattakhadu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Tengok. Sejak dirar, sejak yang membawa kepada pecah belah tu, apa panggil sejak dirar. Tafriqan bainal mu'minin. Sebab itu fa'ita sejak tempat wahdatul ummah. Menyatukan ummah. Itulah masjid. Ingat bahawasanya, inilah cara kita untuk nak binakan ummah kita, nak membinakan masyarakat kita, jangan terlupa sejak Allah, ummah Allah. Nabi SAW cakap mulai, kata Nabi binakan sahabat dia dengan manhajul Quran dan juga dengan rihabul masjid, dengan tepi-tepi dalil-dalil sejak Allah, ummah Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kata satu apa dia, satu ulama katanya, man la ya'rifu tariq al-masjid la ya'rifu tariq an-najah wal falah. Allah, masya Allah. Dia tak kenal jalan di sejik, orang tu tak akan temung jalan keselamatan dan kejayaan dalam hidupnya. Itu lalu dah. Dia tak kenal jalan di sejik. Hari ni pakat dah. Nak buat lagu mana Najuk? Kita nak buat peraman dia orang bagi sejik. Kalau Najuk boleh buat, saya nak akit tangan. Nak buat lagu mana? Banyak dah kerungkan. Kerungkan ni, kerungkan ni, เป็น พัน ๆ ล้าน kita nak buat lagu mana? Nak ขอ buat peraman จาก รัฐบาล. Kืน คน ให้ masjid. Dia kืน kru ให้ nak rian banyak dah. Kita nak kืน คน di ให้ masjid. Nabi adalah sejik. Kita yakin bahawasanya kalau kita pakak-pakak hajak waibung-waibung mari sejik, mari pakak-pakak baca Quran, lepas tu juga pakak royak nasihat dia, insyaAllah itulah cara Islam. Oleh itu jangan terlupa tiga perkara untuk membina masyarakat. Satunya ialah pemimpin yang orang panggil qadah ar-rabbaniyah, qiyadah rabbaniyah, pemimpin yang jiwa dia untuk Allah, mati dia untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbani ni orang yang hati dia hidup, qalbun hayyun mausulun ila Allah. Tu al-qiyadah ar-rabbaniyah. Orang yang qiyah dan hati dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni nombor satu nak bina ummah. Pakat sehari molek. Masya Allah. Hingga ada satu riwayat, satu cerita katanya, apa ni? Fa'iza salahal qadah, salahatil ummah. Apabila moleknya, comelnya di segi punam, qadah, penghulu, maka ummah akan jadi molek. Tapi wa'iza fasadat al qadah. Allahu Akbar. Lah no, buat itu. Saya biasa dengar saja, ya. Biasa tengok katik-katik, dah lekrik. Aduk pergi, apa, aduk pergi seksadungan. Duk tak kata bah. Nah, lepas tu kau duk beca, duk menari, duk buka lagu tak kata, nampak pelubung saja. Maaf tu dah. Terima. Pak puai dia tu, eh? Tak biasa nampak tak? Biasa. Nak buat lagu mana tu? Nah, yuk, pakat tolong. Tu akan panggil qadah, qiyadah ar-rabbaniyah. Ya, duk di qadah. Kalau penghulu ayat katanya, nak uing kau peraman, pergi seksa harungan. Tapi jangan duk nasib lah tu, eh. Malu ngatuk laki rumah. La haula wala quwwata illa billah. Hak ni dah, wa idza fasada al-qadah wa sara al-fasid ila al-ummah. Allahu akbar. Adapun tengok satu riwayat, satu naqlan wa Islam, riwayat katanya idza wujidal qa'id al-munasib. Apabila diadakan, dicampaikan, dipilihkan penghulu yang munasabah. Al-munasib. Alladhi yatakallam al-munasib anil Islam. Yang dia boleh nak kecek ha Islam. Nak punam hak boleh kecek Islam yang munasabah. Fa inna minal mumkin lihazad din ay yazhar fil alam marratan ukhra. Boleh jadi Islam akan zahirkan di atas dunia ni sekali lagi. Kalau ada penghulu lagi ni. Sebab itu, fok-fok ni ya takut belakang. Ya takut belakang. Tengok akhir sekali Salahuddin Ayyubi ya biasa kata. Salahuddin Ayyubi ya biasa wayak hari yang dia tahriz merdekakan Masjidil Aqsa.
Ya rayak kepada fa Yahudi. Ya supah dengan Allah. Wallahi, selama mana Masjidil Aqsa tak jadi orang Islam, sama tu aku tak sesuka. La yatabassam. Dia tak sesuka. Bahawa dia boleh merdekakan Masjidil Aqsa, lagu mana dia buat? Ya rayak katanya, Masjidil Aqsa tak akan duduk dalam tangan orang Yahudi. Madumnar rijal, selama mana kita ada rijal. Apa rijal? Jatuh masa kita ada. Ada trap dai ti raumi wiraburut. Trap nan mai mi thang Masjidil Aqsa jaya yu nai mu kong chon chau yu. Allahu Akbar. Lepas perang, lepas pada songkram luk khang ti ni. Pak dia pergi di kubur Salahuddin. Dia pergi kata, aku kelik mari dah, hey Salahuddin. Salahuddin kata, fak Yahudi tak akan kelik mari pada Masjid Al-Aqsa kalau kita ada jatah semua dalam Islam. Fak dia pergi di kubur Salahuddin, aku kelik dah Salahuddin, jatah tak ada hari ni. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ni ialah benda yang kita kena wujud. Qadah. Satu hasani nak membina kita, jangan terlupa Al-Qadah Ar-Rabbaniyah. Kalau ada, insya Allah. Hari ni kita nak, tak tahu nak, tak tahu biarlah. Tak tahu kata Abu Ubaidah boleh hidup Abu Ubaidah. Tak tahulah, tahu mana. Tapi Masya Allah, cuba kita tengok. Itu kuatul Islam. Jelah tak? Abu Ubaidah hari ni dengan Fak Hamas dan Qassam yang duduk 100 hari lebih. Berapa ratus lah? Satunya nak? Plakat tu, tadi saya tengok 1 hari. 103 hari. Gitu lah, 5 hari. Gitu mah. Tatanah tiba-tiba di Israel. Nama apa? Netanyahu. Netanyahu kata, aku nak lang paupan Hamas dan Qassam pai nai 1 bulan. Aku nak hapus semua. Tak ada nama Hamas dalam dunia. Abu Ubaidah tu baik perakak. Kalau munduk lagu ni, wak tahun ni, pesen ni, 20 tahun lagi pun fuakku tak akan habis. Masya Allah. Hari ni banyak mana dah dia duk totan awut yuthopakon ti lam samai ti sud nai lok habis pun ibu juta dah berapa juta dah tu tak apalah ke hak saya naknya kekuatan Qassam dan juga Fatima tu gapo dia apa kekuatan dia adakah tidak dengan Quran Fak dia ngapak Quran 4,000 orang yang ingat yang ngapak Quran. Fak fak askar dia ingat Quran 4,000 orang. Hak duk kuat hak duk bawa hari ni. Hak duk pokong Masjid Al-Aqsa hari ni. Satunya ngapak Quran dia, yang keduanya dengan sebab Masjid Al-Aqsa hak dia yun jatun katang tengguan ni. Dua juga tak boleh gitu. Quran dengan sejik, dua tu ya. Tak ada pia nak lawan dengan demo tu, mereka fak pesan kerana fak tu duk dengan Masjid Al-Aqsa, duk dengan ngapa Quran. Dua tu. Oleh itu insya-Allah buat kita pakak-pakak. Nak buat lagu mana untuk masyarakat kita, memaju masyarakat kita dengan dua jalan. Penghulu pesan Nabi tak ada. Tapi kakak yang Nabi buat Quran ada di tangan kita. Pakak baca. Pakak mengaji, pakak reti. Pakak tanya diri katanya aku ada Quran dalam diri banyak mana. Boleh pakai sifat-sifat Quran dalam diri tahu mana? Kerana Quran sebuah tu kana khuluquhul Quran. Nabi itu semua diri dia Quran belaka. Hak tu satu soalan satu soalan hening kong tam. Tong tam ma wan ni rau mi marayat baep Quran ma yu nai tua ki tua leh. Ki kho leh. Banyak marayat Quran hak Nabi semua je belaka. Insyaallah patu pak kita pakai sungguh mai semua insyaallah. Pakap sungguh dengan masjid, dengan umat Allah, imarah. Innama ya'muru masjid Allah, man amana billah. Orang yang imarahkan sejid Allah subhanahu wa ta'ala, wa'awis sejid cuci, wa'awis sejid misiwit siwa. Orang itulah man amana billah. Orang beriman kepada Allah. Di antara tua ciwat, iman kita tahu mana ada ke tak ada, Nabi suruh tengok, mari sejid ke tak. Fa'iza ra'aitumus syaqsa, ya'tadul masjidah, fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu nampak satu orang dia duk ulik-ulik dengan sejid, ngorek mari, isa mari, subuh mari, zuhur mari, asar mari, fashhadu lahu bil iman. Mung tolong jadi saksi, itulah orang beriman.
Masya Allah. Dah, Pak Ita. Tu ya. Hari ni kita cek tua eng. Jangan bila cek, kita nak murid. Kita cek tua eng. Iman kong rau mi ke nai dua rau pai masjid ki krang tawan. Nabi ya ukur di situ. Iza ra'aitumu syaksa ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Dua kara yang saya buat itu. Pakak baca Quran dan ngaji Quran. Pakak mari sedek wiacak wi banyak. Itulah orang yang mulia, orang yang apa dia? Yang gagah. Yang Yahudi pun tak leh nak mamuh dia, nak pokrong dia, nak krop dengan dia tak leh. Orang dua ni. Talama anal Quran fi yadil muslimin. Kita tak akan boleh nak apa dia nak pokrong dia. Itulah tahun ni malam ni insya-Allah dua perkara yang persefa kita. Jangan terlupa Quran, jangan terlupa sedih. Mudah-mudahan umat kita, masyarakat kita akan maju. Kalau tok-tok imam kita, kamakan-makan kita, tok-tok semua pakai ajak orang baca Quran, pakai ajak orang mari sedih. Pakai mari sedih. Tok imam buat halaqah Quran lah sedih. Sikit-sikit. Nah, jangan tak payah-payah sangat. InsyaAllah. Galak-galak buat dia. InsyaAllah. Itulah kemuliaan dia. Barulah kita nak dapat membinakan masyarakat dengan cemerlang. Dah, tahun ni malam ni, lebih ramasa tu sikit. Kalau silap dan salah minta maaf, boleh jadi betul. Nah, betul doa pun minta maaf lah. Kalau pergi sigung juga apa tu, minta maaf tak banyak. Tidak ada tajuan mereka nak buat lagu mana nak masyarakat kita dapat apa dia dapat direta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala timbakan amal kita dan jagakan iman kita dan jagakan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.